Kematian bukanlah bencana terbesar dalam hidup ini. Bencana terbesar dalam hidup adalah ketika ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mati, saat kita masih hidup. Sebelum lanjutkan, alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari kapanlagi.com. Kematian bisa datang secara tiba-tiba, ayahnya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari, bahkan setiap hembusan nafas. Di dunia hanya menunggu waktu kapan akan dipanggil untuk menghadap Sang Pencipta, Sang Pemilik Bumi dan Langit. Ibnu berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama 10 orang. Lalu salah seorang Ansar bertanya, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap menghadapinya. Mereka itulah orang-orang yang cerdas, mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan yang tiada batas. Atas kepergian almarhum, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah berjuang melawan penyakit kanker otak, pria berusia 51 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya pada hari Kamis. Doa pun mengalir deras mengiringi kepergian pelantun lagu Astuti itu. Karena lewat akun Twitter pribadinya juga ikut bersimpati atas meninggalnya Agung Hercules. Mas Agung Hercules itu orang baik dan lucu banget, sedih beliau berpulang begitu cepat. Selamat jalan Mas Agung, tulis Ernest Prakasa pada hari Kamis. Selain Ernest Prakasa, Agung Jupiter Etrans Jawa juga ikut mendoakan kepergian Agung Hercules. Ia berharap agar keluarga yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Selamat jalan Kang Agung Hercules, semoga diampuni segala dosa dan diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami sekeluarga semoga diberi kesabaran dan ketabahan. Amin, nulisnya. Semoga almarhum Agung Hercules diberikan tempat rindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin, amin ya Rabbal Alamin.